hair transplant. Ya, jadi hair transplant ini emang perawatan kebotakan yang paling guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. So, kemarin kan gue sempat share mengenai perawatan-perawatan yang gak jelas ya guys, perawatan yang buang-buang duit buat mengatasi kebotakan rambut. Nah, sekarang gue akan share ke lo kebalikannya, yaitu perawatan yang jelas yang emang terbukti ampuh. Dan gue juga udah mencobanya berdasarkan pengalaman gue juga, terus juga berdasarkan banyak penelitian yang emang mendukung perawatan tersebut lah ya. 6 perawatan ini akan gue jelasin urut berdasarkan yang paling efektif ya guys, yang paling efektif dulu sampai ke yang bisa jadi kurang efektif. Oke, jadi yang pertama adalah hair transplant. Ya, jadi hair transplant ini emang perawatan kebotakan yang paling pasti lah ya, yang paling best, yang paling life changing, yang paling utama, yang paling jelas lah, yang paling jelas. Ya, yang paling ya pasti jelas sih guys, soalnya emang saat ini solusi kebotakan yang buat mengisi folikel rambut yang udah mati itu cuma transplantasi rambut. Oke, jadi transplantasi rambut itu emang solusi yang paling pasti, yang paling jelas lah ya. Karena dia perawatan satu-satunya yang bisa mengisi folikel rambut. Jadi perawatan lain tuh nggak ada, cuman transplantasi rambut doang yang bisa ngisi folikel rambut yang udah mati. Dan lu bisa lihat juga, gue kan juga transplantasi rambut. Lu bisa cek aja di video-video gue yang lama, tuh gue nunjukin progres transplantasi rambut gue kayak gimana. Dan itu yang paling worth it. Emang transplantasi rambut itu yang paling worth it, tapi ya emang butuh biaya yang lebih sih. That's why gue akan menyaranin buat lu, kalau misalnya lu ada budget lebih, mendingan ya transplantasi rambut aja gitu. Tapi kalau lo belum ada budget, mungkin lo bisa cobain alternatif lain yang emang terbukti juga buat kebotakan lo. Meskipun dia cenderung mengembalikan rambut yang masih hidup lah ya guys, masih hidup tapi tipis gitu, masih hidup tapi masih dorman gitu. Tapi kalau udah mati ya nggak bisa gitu, cuma transplantasi rambut. Oke, terus yang kedua yaitu Big 3 atau Big 5. Sebenarnya yang paling utama itu finas sama minoxidil ya guys. Jadi yang FDA approve itu kan finas sama minoxidil. Nah, kalau Big 3 itu ada tambahannya ketomet, kalau Big 5 itu ada tambahan derma sama biozinc. Jadi secara umum sih Big 3 Big 5 itu lebih ke arah kombinasi perawatan buat kebotakan yang bisa saling mendukung lah, supaya dapat mengatasi kebotakan kalian bisa lebih cepat dan lebih efektif dalam artian itu. Dan emang udah banyak banget yang membuktikan bahwa Big 3 dan Big 5 ini cukup okay. Bahkan sebelum gue transplantasi rambut, kan gue juga pengguna Big 3 ya guys. Gue juga pengguna Big 3. Terus yang ketiga adalah PRP. Nah, Platelet Rich Plasma. Ini juga banyak banget terbukti di beberapa jurnal ilmiah, itu juga udah jelasin PRP ini bagus banget buat membantu menutrisi rambut, terus supaya rambut apa ini? Dia itu sebenarnya sifatnya tuh kayak meningkatkan regenerasi itu guys. Meningkatkan regenerasi di kulit kepala. Jadi rambut lo bisa tumbuh. Nah, dari segi pengalaman gua pernah coba juga dan itu bisa dibilang cukup efektif guys, cukup efektif buat bikin rambut lo lebih tebal. Cuman emang nggak seefektif Big 3 dan Big 5, apalagi transplantasi rambut. Dia tetap efektif, tapi dia nggak seefektif Big 3 atau Big 5. Tapi kelebihan dari PRP ini, dia cukup aman dan nggak ada side effect ya. Setahu gue dia nggak ada side effect. Jadi prosedurnya cukup simple. Jadi dia diambil darah dari tubuh lo, terus darah lo itu dipisahin gitu. Jadi diambil plasmanya, barulah ntar disuntik-suntik di area bagian yang botak lah ya. Harganya tuh umumnya di klinik-klinik kecantikan beda-beda ya guys, bisa 500 sampai 2 juta. Kalau gue pernah itu kalau nggak salah nggak sampai 1 juta itu di salah satu klinik kecantikan. Gue lupa sih namanya guys, gue lupa banget namanya, sorry banget.
Tapi lu bisa cari aja sih di klinik kecantikan itu banyak dan harganya rentangnya sekitar segitu. Terus yang keempat adalah low level laser therapy, LLLT. Jadi LLLT ini sifatnya ya rambut lo, kulit kepala lo itu kayak disinari laser gitu sih guys, dan bikin dia tuh kayak merangsang rambut lo supaya tumbuh aja gitu. Dan gue juga udah pernah coba, gue coba baru satu kali doang. Harganya itu nggak nyampe 200.000 di salah satu klinik kecantikan juga. Kalau gue pribadi itu gue ngerasa kayak kurang efektif ya guys. Mungkin karena gue baru satu kali coba. Cuman itu sebenarnya banyak juga jurnal penelitian gitu yang menyatakan emang LLLT ini cukup bagus buat mengatasi kebotakan. Dan waktu itu kalau nggak salah gue direkomendasikan buat melakukan LLLT ini seminggu sekali. Jadi sebulan 4 kali. Beda sama PRP. PRP itu sebenarnya direkomendasikan sebulan sekali ya, tiap bulan lo harus PRP. Kalau LLLT ini seminggu sekali. Dia tuh kayak simpel aja sih, waktu itu gue kayak pakai helm, habis itu kayak disinari selama ya nggak sampai setengah jam lah ya, nggak sampai setengah jam sih menurut gue sih. Dan ya kayak gitulah guys, pokoknya harganya cenderung lebih murah dibanding PRP, cuman ya lo sama aja kalau dihitung kan harus 4 kali sebulan. Kalau PRP sebulan sekali aja udah cukup. Nah terus yang kelima adalah bahan-bahan natural yang mengandung rosemary oil, peppermint oil, argan oil, pumpkin seed oil. Itu juga bagus banget sih guys. Itu banyak banget penelitiannya yang udah mendukung hal itu. Bahkan rosemary dan peppermint oil ini dipercaya menjadi alternatif dari minoxidil versi herbalnya lah. Dan gue juga sudah pernah sempat coba juga. Lu bisa cek sih di video gue lama yang gue stop minoxidil dan berganti ke serum, hair serum gue gitu. Hair serum spesialis kan kandungannya kan emang rosemary dan peppermint oil. Dan itu cukup worth it banget sih buat kalian yang gak pakai minox ganti ke hair serum gitu. Karena minox kan ya lu tau lah, udah gue jelasin efek sampingnya, bisa bikin water retention dan lain-lain, kolagen inhibitor dan lain-lain. Itu bisa buat jadi alternatif lah serum tadi. Dan ini juga bisa dipakai untuk cewek kan. Jadi kalau minox kan emang khusus cowok doang gitu. Terus yang keenam, saw palmetto. Pasti banyak juga sih yang udah denger apa itu pas saw palmetto. Jadi saw palmetto ini sifatnya finasteride tapi versi herbal ya guys. Jadi fungsinya tuh sama kayak Vinas, dia tuh ngeblok DHT tapi dia versi herbal. Tapi yang disayangkan adalah saw palmetto ini gak ngeblok DHT sebanyak Vinas. Kalau berdasarkan penelitian, saw palmetto ini efektivitasnya tuh gak sampai setengah dari Vinas. Jadi dia gak sebanyak Vinas lah ngeblok DHT nya gak sampai setengahnya, bahkan gak sampai setengahnya dari Vinas. Jadi emang apa ya, mungkin bisa dibilang kurang efektif. Tapi ya daripada lu gak ngeblok DHT sama sekali, ya bisa dipertimbangkan pakai saw palmetto ya. Daripada kalau misalnya lu takut konsumsi Vinas gitu, lu takut konsumsi Vinas, lu bisa cobain saw palmetto. Meskipun sekarang kan Vinas bisa digunakan di area kepala secara topikal tanpa perlu dikonsumsi. Jadi cerita sedikit juga, sebelum gua pake Big Tree, ya pokoknya dulu banget lah sebelum gue pakai Big Tree itu, gue pakainya kan saw palmetto. Karena emang gue waktu itu masih takut lah, masih khawatir buat konsumsi Vinas. Ya wajar lah ya guys, gue yakin lo semua juga akan ada kekhawatiran kalau memasukkan benda itu ke mulut lo. Jadi waktu itu gue hanya pakai saw palmetto, dan seinget gue itu efeknya cukup lumayan lah ya. Kerontokan gue agak berkurang, tapi masih rontoknya itu masih banyak, tapi cenderung lebih sedikit dibanding gue nggak pakai saw palmetto. Karena gue ngerasa pakai saw palmetto berkurang tapi kayak masih banyak, barulah gue cobain ke Vinas Big Tree tadi. Barulah gue pakai ke Big Tree tadi. Ya, jadi itu tadi sih guys, 6 perawatan yang terbukti jelas bisa ngebantu kebotakan lo. Jadi kalau kalian mau invest
menggunakan uang lo buat kebotakan, ya gue saranin ke 6 perawatan itu. Jadi perawatan-perawatan itu emang udah jelas terbukti lah ya, dibanding lo menggunakan ke perawatan yang gak jelas yang pernah gue jelasin. Jadi gue lebih rekomen lo menggunakan 6 perawatan ini kalau kalian mau mengatasi kebotakan kalian. Ya, yang paling jelas ya yang paling atas tadi sih, hair transplant itu menurut gue yang paling jelas, tapi ya tentunya yang paling mahal gitu. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Buat kalian yang pengen gabung grup atau pengen konsultasi atau apapun itu, pengen pembelian perawatannya di mana, atau kalian pengen tahu gue hair transplantnya di mana, karena hair transplant itu bukan suatu hal yang simple sih ya sebenarnya. Bukan lo punya uang langsung bisa hair transplant. Tentunya lo harus mempertimbangkan banyak hal kayak hasil dan lain-lain lah ya. That's why lebih baik lu gabung grup, konsul dulu biar jelas. Dan kalau lu pengen tahu gua hair transplant di mana, di dokter siapa, langsung aja cek di video deskripsi, oke? Okay? Oke, okay, semoga bermanfaat buat kalian semua. Salam berambut, cheers.